Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube-nya Cang Jenal. Dan hari ini gue mau review perbedaan antara si Yamaha T-Max sama si Yamaha X-Max standar ya bro. Kalau X-Max standar, dia sekarang ada 3 warna aja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada abu-abu, ya, ada warna abu-abu. Terus di sampingnya ada warna merah nih. Kebetulan gue lagi ada di salah satu dealer di daerah Jakarta Selatan ya bro, daerah Pasar Minggu. Dan ada warna hitam. Hitamnya sekarang peleknya udah nggak gold lagi, jadi warna biru. Jadi kita informasiin juga kalau Yamaha X-Max 250 connected yang standar itu udah nggak ada warna hijau. Sekarang udah discontinue. Nah, diganti sama si Yamaha warna magma black, tapi dia namanya Yamaha T-Max. Nah, ini kita mau info. Apa sih aja sih perbedaannya? Karena ini harganya selisihnya tuh 4 jutaan, bro. Kalau yang standar, ini harganya 66.450 untuk OTR Jakarta ya, bro. Karena kita bicara OTR Jakarta. Karena Jakarta emang pusatnya otomotif di Indonesia. Nah, kita bicaranya OTR Jakarta. 66.450.000. Nah, kalau si Yamaha si T-Max ini harganya luar biasa, bro. 71.750. Apa yang menjadi perbedaan? Oke, simpel aja. Kalau kita lihat di sini, yang menjadi perbedaan pertama adalah hand grip-nya, dia udah jelas beda ya, bro. Kalau si Yamaha T-Max ini ada tulisan T-Max-nya. Di sini udah jelas banget. Itu yang pertama. Nah, beda sama yang standar. Nah, teman-teman bisa lihat standar di sini biasa aja nih, bro. Terus perbedaan yang kedua, nah, di tempat ini ya. Kalau ini yang standar, biasa aja juga nih, bro. Nah, sebaliknya kalau yang di T-Max ini ada perbedaan. Jadi kayak ada bludru-bludru gitu ya. Kesannya lebih looks, itu perbedaan kedua. Nah, yang perbedaan ketiga, nih. Jadi untuk di bagian kakinya, dia ada. Ada tambahan aksesoris, cuman di sininya nggak ada, bro. Nah, kalau kita lihat si X-Max standar, nih nggak ada ya, bro. Tapi untuk di sininya sama. Sama, nggak ada perbedaan. Dan yang paling menjadi perbedaan dasar daripada X-Max standar sama T-Max yang selisihnya sampai 4 jutaan itu adalah, teman-teman bisa lihat langsung gimana luxury-nya ya. Kalau kata gue luxury banget nih. Ya, tampilan si joknya ya, bro, lebih comfort dan bawaan Eropa sih infonya ya, produksinya. Jadi lu nggak perlu, apa namanya gue bilang, nggak perlu lagi modip-modip nih. Ini udah asik banget. Dan untuk tutupan X-Max-nya dia tertutup di sini nih, bro, dari pabriknya. Ya, ditutup pakai lakban ya, dari pabriknya nih. Sedangkan kalau si Yamaha X-Max standar, ini ditutupnya biasa aja, bro. Tuh, hanya pakai apa ini, plastik ya, standar banget ya. Tapi kesannya Yamaha X-Max ini bener-bener asik. Nah, ini joknya standar. Teman-teman bisa lihat, ini jok standarnya si Yamaha X-Max yang standar, yang connected. Tapi beda banget. Ya, depannya ini asik banget nih. Pokoknya ini yang membedakan, bener-bener gokil ya, bro. Selain itu, kalau si Yamaha X-Max T-Max itu ada tulisan Maxi Signature. Di sini. Ada stiker Maxi Signature. Sebelumnya itu cuma ada di Yamaha X-Max warna hitam. Nah, ditambah lagi ada emblem T-Max-nya di sini. Jadi benar-benar kelihatannya luxury. Nah, kalau dulu Maxi Signature itu cuma ada di warna hitam ini nih. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Jadi Maxi Signature-nya udah hilang. Cuma ada tulisan standar blue coat aja. Ya, blue coat penggantinya. Nah, kita informasiin itulah perbedaan yang menjadi mendasar daripada si X-Max T-Max sama si X-Max standar. Kalau CC-nya nggak ada perbedaan juga, sama-sama 250 CC. Dari segi tampilan layar pun nggak ada beda. Ini teman-teman bisa lihat. Kita coba nyalain. Ini tampilan layar daripada si Yamaha X-Max standar ya, bro. Nggak ada beda. Nah, kita coba buka yang si X-Max T-Max. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nggak ada beda ya, sama semuanya, baik segi apapun nggak ada perbedaan. Jadi sama-sama 250 cc, sama-sama udah connected ke smartphone.
Untuk bagian depan juga nggak ada perbedaan, cuman si X-Max Temak ini cuman hanya ada satu warna, si Magma Black. Jadi hitamnya nggak pekat. Kalau kita lihat bisa di samping nih, kita bisa lihat kan kalau ini hitamnya yang standar pekat banget nih. Beda, ini agak ke coklat-coklatan, tapi coklat tua ya. Jadi disebutnya X-Max Temak Magma Black. Motor ini gua rasa saat ini menguasai pangsa pasar untuk Matic 250cc bro. Nggak ada lawannya nih. Dibanderol dengan harga 66 jutaan dan 71 jutaan, kompetitornya si Honda Forza ya. Tapi kebetulan si Honda Forza itu masih CBU, jadi harganya masih lumayan luar biasa ya. Kalau lu beli X-Max, lu beli Forza, lu bisa beli X-Max, plus lu bisa dapat Aerox juga. Apa nih, kesan yang mau saya sampaikan adalah bahwa ini adalah benar-benar rajanya 250cc Matic Jepang. Kalau kita bicara model Taiwan atau model Korea, ya saya rasa saat ini yang mendapatkan hati di mata masyarakat yaitu adalah motor Yamaha sih sama Honda. Cuman dua itu aja sih yang menguasai market. Perbedaannya nggak ada, selain yang tadi saya udah sampaikan, jadi gridnya beda di grid, hand grip, ada di tatakan ini, ada di tulisan Maxi Signature, ada di emblemnya Temak. Nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang standar. Ya, kalau standar sekarang kan mainannya sekarang lebih ke ini aja ya, ada tambahan stripping-stripping dikit aja ya bro. Nggak ada tambahan sama sekali. Kalau beli X-Max Temak, dapat berapa cang itu? Ininya, apa namanya? Kilesnya, ya cuma satu bro. Jadi mudah-mudahan ini salah satu kekurangan sih kalau kata gue dari Yamaha. Karena kompetitornya biasanya selevel PC pun dikasih kilesnya dua. Mudah-mudahan ini didengar sama Yamaha dan ini bisa dapat tambahan satu lagi untuk remote-nya. Kita nggak tahu ya. Cuman kita senang aja dengan hadirnya Yamaha Temak ini, memberi kepuasan tersendiri buat teman-teman. Bener-bener gimana asiknya ini motor dari segi tampilannya. Nih, teman-teman bisa lihat dengan bagasinya yang kita bisa buka. Nah, teman-teman bisa cek juga. Ini bagasinya sama ya, nggak ada perbedaan antara si Temak dan standar. Yang pasti bagasinya luas banget dan gue juga pakai. Jadi bro, kurang lebih itu aja yang kita mau sampaikan. Apa sih perbedaan? Tadi udah kita sampaikan dengan jelas banget bahwa hand gripnya beda. Ya, pijakan kakinya juga ada tambahan. Terus ada emblem Maxi Signature yang sebelumnya cuma ada di X-Max standar. Terus ada tambahan emblem X-Max Temak. Dan yang paling mendasar, yang menjadikan motor ini beda sampai 4 jutaan dengan si Yamaha X-Max standar adalah bagasinya yang teman-teman bisa lihat sendiri. Ini benar-benar worth it ya bro. Kurang lebihnya itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Cang Genal. Jadi inilah perbedaan antara si X-Max Temak yang dihargain 71.750 dengan si Yamaha X-Max standar yang dihargain 66.450. Itu aja bro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.